Beli oli bolen di Centrum. Tahun ini kita banyak banget ya makan oli bolen, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita coba beli oli bolen kita di Centrum Purmerend. Ternyata oli bolen di supermarket tuh jauh banget kualitasnya sama oli bolen di dagang oli bolennya sendiri. Kulit luarnya tuh crunchy sama tekstur di dalamnya tuh bener-bener pas banget. Sayang banget ya, pas baru beli oli bolen, hujannya langsung deras lagi. Kasihan si Peter. Tapi yang penting kita sudah dapat oli bolen. Kita lari pulang. Nah, oli bolen itu biasanya ada dua macam ya. Yang original dan ada yang isi kismis. Kita milihnya di sini yang isi kismis. Karena kita suka kismis dua-duanya. Dan penyajiannya ini selalu ditaburin sama sugar powder atau gula bubuk. Kita dapatnya pas banget ya, masih anget dan masih crispy. Jadinya kita langsung coba. Nggak semuanya sih, tapi satu. Si Peter udah nggak sabar dia tuh. Dia sensi kayaknya nih. Biasanya dia suka manisnya, jadinya dia suka gula bubuknya yang banyak banget. Tuh, dia tambahin lagi tuh. Oh ya, roti oli bolen ini identikal banget ya sama malam tahun baru. Dan di setiap rumah tuh pasti nyajiin roti oli bolen ini. Duh, ngapain lagi si Peter ini? Tapi dia rasanya nikmatin banget ya. Sekarang giliran aku. Selamat makan. Nggak kenyang juga. Nggak niat makan malam loh ntar.